sehat, otomatis nanti pasangannya juga seneng gitu katanya. Ya persiapan bisa dibilang juga seperti itu. Ada kan putus lagi yang kemarin, jadi ya udah sekarang lagi proses untuk seleksi lagi lah. Tapi udah move on. Ya move on dari perasaan sih udah pastinya. Kalau perasaan terus-terusan ada, saya nggak bisa kerja. Yang ada di dalam kamar aja gitu, nangis-nangis terus, kan nggak boleh begitu. Kita kan harus move on untuk melakukan kegiatan gitu. Tapi kalau untuk move on untuk dapat pasangan baru belum, karena sampai sekarang belum ketemu lagi sih pasangan.